Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni aku nak share sikit pasal Long Tiger. Long Tiger. Sekarang ni tengah kecoh pasal Long Tiger ni didapati adalah orang yang bukan warga negara Malaysia. Mak ayah dia adalah pemegang kad pelarian. Dan Long Tiger ni juga bukanlah orang yang ada IC. Okay. Sekarang ni dong, aku pun malulah, aku pun sedih nak panggil kau Long ni. Sekarang ni, untuk menafikan perkara ni, mudah je. Selama ni kau pompang, kau main kuat lagi, kau nak ajak orang perang sana, perang sini. Takkanlah untuk kau nak tunjukkan IC kau, kau goyang. Kalau kau betul warga negara Malaysia, kau tunjukkanlah IC kau. Kau tunjukkanlah IC kau dekat mana kau dilahirkan. Siapa mak ayah kau? Kenapa kau nak tunggu semua benda viral, semua netizen cari semua maklumat daripada pelbagai agensi kan? Sehingga sekarang tak ada apa-apa statement pun daripada kau. Aku rasa benda ni akan selesai kalau kau tunjukkan kat pengenalan kau, kau ceritakan siapa kau, latar belakang kau, dah anggap selesai lah kalau kau betul warga negara Malaysia. Tapi kalau kau bukan warga negara Malaysia Tamim, siapa nama dia? Kan? Kau ni pada aku dah too much. Sebab dalam video-video kau selama ni, kau komen pasal kerajaan Malaysia, kau komen pasal parti politik, kau komen pasal PDRM, pasal tentera, macam-macam agensi kerajaan kau komen. Kau nak advice PM ke 8 untuk buat benda macam ni, untuk buat benda macam ni. Kau siapa? Kalau kau bukan warga negara Malaysia, kau tidak layak untuk mengundi dan kau tidak layak pun nak bagi pendapat berkaitan dengan pentadbiran kerajaan dalam Malaysia ni. Kalau kau adalah generasi anak yang lahir dekat Malaysia ni, daripada Rohingya, untuk kawan-kawan semua, netizen-netizen semua, kau tengoklah. Inilah bangsa Rohingya yang akan terus berkembang, generasi yang akan datang. Kalau sekarang ni ada 200,000, 300,000, kalau seorang akan berkahwin nanti ada anak 2 orang, 3 orang, dah ada 900,000 yang mungkin akan berperangai macam Long Tiger ni. Yang dia nak overrule semua orang-orang Melayu ni. Aku pun hairan lah macam mana ada seorang ayah dia, konon-konon ayah dia ni, yang boleh dilantik daripada bangsa Rohingya ni. Pertubuhan-pertubuhan ni yang aku tahu sebab ayanda-ayanda ni semua kebanyakannya pun ada yang aku kenal, ada kawan-kawan aku juga, aku hormat dia. Kalau aku tak kenal pun, kalau aku tahu dia ayanda, tentu aku akan hormat dia. Kalau dia bukan ayanda pun, aku tetap hormat dia. Sebab peranan orang-orang macam ni dalam masyarakat kita sebenarnya besar. Pertubuhan-pertubuhan macam ini ditubuhkan untuk menjaga kebajikan orang-orang Melayu, untuk mempertahankan hak-hak orang Melayu. Bagaimana pertubuhan macam ni tiba-tiba lahirnya seorang pemimpin yang disanjung, leader yang disanjung, dicium tangannya, ditiap oleh budak-budak dia ni, tapi adalah seorang Rohingya. Yang ini memang cukup-cukup kelakar. Memang aku cukup-cukup kelakar. Kalau kau dah tahu kau ni, kau dah tahu dah status kau ni macam mana, kau dah tahu. Kau dah tahu siapa mak bapak kau, daripada mana mereka datang. Kau nak relax sudahlah bro. Kau nak berperang sana, berperang sini, cari musuh sana, tunjuk kuat sini, nak libas orang sini, libas orang sana, tumbang orang sini, buat apa? Tak payahlah kau nak cari pasal dengan orang yang memang warga negara Malaysia. Berapa ramai yang tepuk tangan bila dah tahu kau ni orang Rohingya. Sebab apa? Oleh sebab perbuatan kau sendiri. Kau kumpulkan budak-budak, budak-budak Melayu yang tak tahu apa-apa ni, follow Abang Long ni ke sana, follow Abang Long ke sini, jumpa sana, cium tangan. Ni apa benda? Apa penghormatan yang kau nak daripada orang Malaysia? Kau sedar tak kau siapa? Kalau kita adalah saudara se-Islam, itu tak ada masalah. Kita satu akidah, kita satu keimanan, itu tidak ada masalah. Atas kebaikan-kebaikan yang kau buat, itu tak ada masalah. Tapi itu bahagian lain. Tapi bahagian tentang keturunan kau,
kewarganegaraan kau, tiba-tiba engkau nak lebih daripada apa yang layak engkau dapat. Sepatutlah video-video sebelum ni aku tengok, dah banyak kalilah engkau bagi tahu yang mana engkau minta kerajaan Malaysia, PM ke-8 ni, untuk bagi kerakyatan kepada mereka yang lahir dekat Malaysia. Rupa-rupanya engkau minta untuk diri kau sendiri. Aku heran orang yang macam kau, konon kerat pendekar kan. Kau tunjuk kau bukan main bersilat lagi, masuk pula Facebook, pergi bersilat masuk Facebook. Mana ada orang yang pandai bersilat macam itu masuk Facebook bro? Tak ada. Lagi tinggi, lagi tinggi dia, lagi banyak ilmu dia, lagi tunduk dia. Mana ada. Ui, tapi kau bukan main lagi. Aku nak bagi cadangan macam ni lah dekat Long Tiger ni. Satu, kenapa aku marah? Yang pertama adalah sebab kau claim memang kau duduk di Johor. Yang mana aku memang asal orang Johor. Aku asal orang asli Johor. Dan selama aku dekat Johor, sekarang ni umur aku dah masuk, nak masuk 40 dah. Aku tak pernah ada dengar lagi seorang ayahanda yang berasal daripada Rohingya. Tiba-tiba engkau muncul yang aku tak pernah kenal engkau pun. Bila dah jadi macam ni, aku pun rasa macam kau dah terlalu melampau. Kau berperang dengan jebat sana, itu hal engkau, masalah engkau dengan dia. Kan? Orang lain tak payah masuk campur pun. Tapi aku nak beritahu netizen ramai-ramai ni yang tengok video aku ni, kalau inilah perangai jebat neraka, aku tak kenal kau pun. Kalau inilah perangai Long Tiger ni, dia ni adalah keturunan kedua Rohingya yang ada kat Malaysia ni, begitulah mungkin akan ada lebih beribu-ribu orang yang macam dia ni. Kau orang Melayu, orang Malaysia ni sanggup ke nak ada bangsa-bangsa Rohingya ni nanti akhirnya dia sebahagian besar dia jadi macam Long Tiger ni? Nak berperang sana, berperang sini. Kita nak jadi apa? Aku nak nasihat Long Tiger macam gini lah. Kau selalu tunjuk yang kau ni hebat sangat. Kau tak takut. Kau boleh libas orang sini, bila libas orang sana kan. Siapa pun depan kau, kau tak akan goyang punya, kau tak akan patah balik punya. Uish, darah muda kau ni memang bagus. Tapi darah muda kau ni, kan lebih baik kau kumpul Rohingya yang ada kat Malaysia ni, kau rekrut dia betul-betul. Bagi ilmu, bagi persenjataan, bagi bandit apa tu seni tahan diri. Dan kau lawan balik junta Myanmar tu. Aku rasa kalau kau buat benda macam gitu, orang lagi respect aku. Orang lagi respect. Kau claim balik tanah tumpah darah kau ni. Tanah tumpah darah kau ni bukan kat sini. Tanah tumpah darah kau ni dekat Myanmar. Dekat sini ni kebetulan engkau dilahir dekat sini. Oleh kerana mak ayah kau adalah pelarian yang datang daripada Myanmar. Tapi takkan engkau tak ada satu rasa dalam diri kau tu untuk engkau lawan balik kejahatan dan kezaliman yang pernah dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada keturunan kau. Sepatutnya kau gembleng tenaga yang ada, kau gembleng duit, kau gembleng semua orang-orang dekat Myanmar ni, buat satu pertubuhan, gerakkan bawah tanah ke whatever lah, untuk kau rampas kembali tu tanah kau dekat Myanmar. Lawan balik macam mana yang Aceh pernah buat. Gerakan Aceh Merdeka, dia dapat dana tu daripada mana? Daripada penduduk Aceh, ahli-ahli dia yang keluar daripada Indonesia untuk dapatkan dana. Dan kau tengok macam mana Aceh tu boleh ada senjata yang moden untuk lawan pemerintahan Indonesia. Oleh kerana dia nak menuntut otonomi, kuasa otonomi terhadap tanah Aceh tu. Walaupun sehingga sekarang gagal, tapi orang masih respect kepada orang Aceh. Kau tak percaya, kau jumpa lah Aceh-Aceh tu. Kau jumpa, kau ajak dia sembang tepi. Apa yang ada dalam hati orang Aceh yang ada kat Malaysia ni? Apa contribution dia kepada orang Aceh yang ada dekat sana? Macam tu yang patut kau buat. Kau lawan balik junta Myanmar tu, kau bagi sokongan daripada segi keuangan dan sebagainya untuk kau rampas balik tanah tu, tanah kampung halaman kau, kampung halaman nenek moyang kau.
Bukan yang kau datang sini, bila kita dah bagi ruang sebaik-baiknya, seluas-luasnya kepada orang yang macam kau, tiba-tiba engkau jadi ayahanda kat sini dan perlu dihormati oleh orang-orang Melayu kat sini. Aku yakin pengikut-pengikut Abang Long Tiger ni sebelum ni kau tak pernah kenal dia siapa. Jadi bila engkau dah tahu, aku rasa engkau pun rasa menyesal oleh kerana engkau mengikut dia kan. Jauh di sudut hati kau tu, aku pun tahu kau rasa menyesal. Eh, kita zaman-zaman gangsterism, zaman-zaman nak tunjuk kuat ni, rasanya dah berlalu untuk orang Melayu ni. Sudahlah. Bukan waktulah kita nak tunjuk kita kuat. Bukan waktulah nak tunjuk kita hebat. Kita boleh boleh tombangkan orang sini, boleh bergasak sana, bergasak sini. Zaman itu rasanya perlulah kita tinggalkan secepat mungkin. Lebih baik kita fokus kepada ekonomi kita, ekonomi orang Melayu, kuasa politik orang Melayu, pemimpin-pemimpin yang baik di kalangan orang Melayu. Ini yang penting. Berapa lama dah Rohingya ni duduk dekat Malaysia? Lama. Sampai bila? Sampai bila kapal dia 200-300 orang nak masuk? Yang kantoi ni kantoi lah. Yang tak kantoi ni dah berpuluh-puluh kapal ni. Oh, banyak dah. Kita nak tunggu apa? Nak tunggu apa? Macam mana kau tengok kesedihan dia nak masuk sini? Kau tengok apa yang dia dah buat selepas dia dah duduk sini? Dengan kesombongan dia? Eh? Kau tengok video-video viral pasal pasal orang Rohingya yang bercabar-cabar tu. Siap sekarang ni ada pistol lah apa. Eh, bukan main lagi. Itu Rohingya. Berapa ramai lagi yang dianggap jadi gangster dekat 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 Selayang tu? Orang macam ni, kau bayangkan bila dia ada anak, apa yang dia dah doktrin kepada anak dia? Dia akan doktrin sama dengan orang Melayu masyarakat kita. Tak sama. Sebab dia ni adalah etnik yang survival. Etnik yang masuk sini dalam keadaan dia nak survive. Dan tentu dia akan didik kepada anak dia, pembesaran anak dia untuk jadi orang-orang macam ni. Itulah maka lahirnya orang macam Long Tiger ni. Kau bayangkan, ini puak jebat derhaka ni yang depan mata je eh. Ini puak jebat derhaka ni, puak Long Tiger. Macam mana diorang ni, sesama diorang ni bercakaran oleh kerana ni dah. Oleh kerana dua ni. Orang yang tak ada kena mengena dengan negara ni, orang yang tak ada IC pun, boleh jadi popular satu Malaysia. Aku bukanlah jealous dengan kepopularitian tu. Bukan. Tapi kalau kau warga negara Malaysia, kau masih nak macam tu, apa boleh buat? Yang aku marah, engkau dah le bukan warga negara Malaysia. Tapi engkau punya gaya engkau, bahasa engkau, memang kau tak sedang kau siapa. Daripada engkau datang berketurunan-keturunan daripada Myanmar tu datang sini, menumpang sini. Apakah hal kau tak lawan balik? Intam Myanmar tu, lawanlah. Aku rasa kalau ada orang lain serang Malaysia ni, orang Melayu ni, kan, tak mungkin akan tinggalkan negara dia. Biar kita mati pun dekat tanah negara kita sendiri untuk menentang kezaliman. Katakanlah Malaysia ni diserang, aku rasa tak ada ramai pun orang Melayu yang akan tinggalkan negara ni. Kau tengok macam mana mak atuk, nenek moyang kita dulu. Waktu Jepun datang, waktu Inggeris datang, ada dia tinggalkan Malaysia ni lagi? Tak ada. Tentera Jepun tu yang bawa dia orang keluar. Tentera British tu yang bawa dia orang keluar. Mana ada atuk nenek moyang kita meninggalkan negara ni? Kita pertahankan negara ni. Itu yang kau kena belajar, Long Tiger. Kau pertahankanlah negara Myanmar kau tu. Kau nak malu apa? Kau pertahankan negara kau. Jangan malu. Jangan malu mengaku kau memang anak daripada dua orang pelarian. Yang mana kau pun bukan warga negara. Fight baliklah. Abang kau takut? Kau nak pompang-pompang kat sini, kau nak bergaduh kat sini, buat apa? Kau nak pengaruh orang sini. Sampai sistem pentadbiran kerajaan pun kau nak komen. Pasal polis pun kau nak komen. Eh, buang masa lah, Long Tiger.
Sekarang ni orang dah tahu dah siapa engkau. Jadinya macam itulah, ikutlah nasihat aku. Kurang-kurang engkau akan dipandang lebih mulia. Engkau dah buat mistake ni kan? Engkau dah buat mistake ni. Sekarang ni macam mana engkau nak damage control? Kau buat satu pertubuhan, pertubuhan Rohingya ni. Kau nampak kan pertubuhan Rohingya yang presiden dia Zafar dah apa, cakap Melayu pun tak betul. Kalau engkau yang jadi presiden, orang lagi respect kau. Cakap Melayu fasih, berjaya, berjaya dekat Malaysia. Engkau lah jadi presiden. Presiden mahrum tu, mahrum, aku pun tak tahu apa benda dia cakap. Dia pun cakap dia pun tak faham. Engkau jadi presiden ni, engkau jadi presiden, kau gembleng semua ni. Buat satu pertubuhan, kumpul dana. Aku percaya orang Malaysia akan salurkan bantuan ke engkau untuk kau lawan balik junta Myanmar. Kalau kerajaan Malaysia tiba-tiba nak bawa tentera pergi Myanmar, dah tentulah berperang antara Malaysia dengan Myanmar, tak mungkin. Tapi sekurang-kurangnya kalau engkau ada gerakan, ada tabung yang mungkin orang Malaysia boleh menyumbang dana kat situ, kau boleh gunakan dana tu untuk pendidikan warga Myanmar, kau gunakan untuk pertahanan etnik kau beli senjata-senjata ke, itu hak kau. Sama juga macam mana orang Malaysia bantu Hamas. Tiba-tiba Malaysia nak hantar kapal pergi Palestin, kau nak mampus. Memanglah jadi peperangan antara Malaysia dengan Israel. Tapi Hamas, tabung dia dipenuhi oleh dana-dana yang datang daripada mana? Malaysia. Kalau engkau boleh ganti Presiden Zafar yang cakap pun tak berapa nak betul tu, dah tentu orang akan sokong kau. Dan aku nasihatkan kat kau, oleh kerana engkau adalah secara tak langsung orang Myanmar, orang Rohingya yang paling berpengaruh dekat Malaysia ni. Aku boleh anggap macam tu lah. Orang Rohingya yang paling berpengaruh kat Malaysia, dan pengikut dia bukannya orang Rohingya je, malah orang Malaysia sendiri. Kau tolong nasihat kepada bangsa kau ni, okay, supaya pandai bersyukur atas kebaikan orang. Tahu? Kedua, jangan bela kambing dalam rumah flat. Kau gila kau bro. Ini benda yang memang betul-betul di luar kotak. Bila kau bela kambing dalam rumah flat, kau beritahu bangsa kau. Ketiga, jangan bawa lembu, kambing naik Grab. Kesian orang Grab tu. Dah datang tengok tak boleh bawa kambing. Kan buang masa dia pergi tengok. Kambing bela dalam rumah, kambing nak bawa dalam Grab. Apa nak jadi lah benda macam ni semua ni. Punya degil. Sekali jangan cakap banyak. Long Tiger, kau jadilah presiden ganti si Zafar tu, mahrum apa mak nenek tu. Okay? Kau gembling. Gembling betul-betul. Semua orang-orang Rohingya ni buat gerakan untuk menentang balik junta Myanmar. Dari tekanan daripada luar dan tekanan daripada orang-orang yang masih tinggal lagi dekat Myanmar tu. Lawan sampai betul-betul titisan darah terakhir. Jangan lari. Ini naik kapal ramai-ramai 300-400 orang lari. Apa benda? Orang Palestin tu paling pakai batu je lah lawan kereta kebal tu. Engkau nak lari apa hal? Engkau cakap lah. Penat aja orang merdeka, nenek moyang aku berjuang memerdekakan Malaysia ni. Tiba-tiba engkau datang, engkau pula nak minta orang yang lahir dekat Malaysia ni suka-suka hati dapat IC. Ada undang-undang. Kalau engkau pun memang bukannya mak ayah kau bukannya warga negara, tiba-tiba kau lahir kat sini kau nak dapat warga negara, mana boleh? Engkau pula nak nasihat Perdana Menteri ke-8 supaya bagi IC kepada orang yang lahir dekat Malaysia sesuka hati macam tu. Ramailah orang-orang parti yang ada anak dekat Malaysia ni dapat IC. Nak jadi apa? Masalah perkauman antara Malaysia, antara Melayu, China dengan India ni pun, sehingga kita dah beberapa tahun merdeka ni pun, masih banyak lagi yang perlu diselesaikan. Tiba-tiba datang pula bangsa orang macam kau ni nak minta kerakyatan, nak minta pendidikan. Yang Zafar tu dah tentulah, memang kita pun tahu dia orang Myanmar. Yang macam kau ni, yang ramai sebelum ni tak tahu kau tu siapa, yang ramai yang sebelum ni apa yang kau cakap semua setuju, semua angguk aja. Hei, dah lah, batal puasa aku hari ni. So Abang Long,
Long Tiger. Aku nak nasihat kau satu perkara, Long Tiger. Sebagai seorang Islam, aku boleh berkawan dengan kau sebagai seorang kawan. Tapi bila kau bercakap pasal, kau bercakap pasal kewarganegaraan, kau bercakap pasal bangsa, kau bercakap pasal batas-batas pentadbiran negara, aku rasa sebagai rakyat Malaysia, sebagai netizen semua sekali ni, mesti tak bersetuju dengan apa yang kau buat. Kalau kau nak berkawan sebagai seorang kawan, tak ada masalah. Tapi kalau kau nak cerita sembang lebih-lebih pasal ni, pasal ni, aku rasa cukup lah, Long Tiger, cukup. Aku rasa kau dah keterlaluan. Pertama, kau minta maaf lah, Long Tiger. Tak payah banyak-banyak cerita. Kau minta maaf, kau cerita je siapa diri kau. Tapi kalau kau memang warga negara Malaysia, apa yang orang bagi tahu tu semua fitnah. Mak ayah kau bukanlah pelarian daripada Rohingya. Kau dapat buktikan yang kau ada IC biru. Mak ayah kau pun ada IC biru. Aku tarik balik semua video yang aku buat ni. Aku tarik balik, aku minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau aku jumpa kau, aku salam kau, tapi aku tak cium lah tangan. Tapi kalau kau sedar yang kau bukannya warga negara Malaysia, kau buat satu video, kau mohon maaf. Jangan panjang-panjang cerita. Orang tak nak kenal dah. Orang tak nak tahu dah apa masalah kau dah. Okeylah, Long Tiger. Jangan sibuk-sibuk cakap dengan kawan-kawan kau tu. Jangan bawa kambing dekat bawah, jangan bela kambing dekat dalam rumah flat. Jangan bela lembu bawah rumah kedai. Jangan bawa lembu kambing hidup dekat kereta Grab tu. Cik porah. Tui.